Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Husni Dir82. Di video kali ini saya lagi bikin video mengenai satu lembaga yaitu LSM GmbI. LSM GmbI ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu LSM GmbI itu apa. LSM adalah lembaga swadaya masyarakat dan GmbI adalah gerakan masyarakat bawah Indonesia. Ya teman-teman, ikuti terus GmbI ini ke satu kabupaten yaitu Halteng. Ya, sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman dengan harapan besar saya, teman-teman bantu like, comment, and subscribe ke channel ini. Tanpa kalian semua, channel ini tidak ada apa-apanya. Ya, teman-teman, kita masuk ke videonya. Let's go! Ya, teman-teman, sebelum kami mengajak pergi, kami berdoa bersama. Dipimpin langsung oleh Pak Ketua GmbI Wilter Maluku Utara yaitu Pak Sadiq Hamisi. Ya teman-teman, ini sekarang kami sudah di luar kantor GmbI ya teman-teman. Ya perlu teman-teman ketahui kantor kami itu beralamat di Kelurahan Ubo-Ubo ya, tepatnya di Ternate Selatan. Ini teman-teman proses perjalanan kami menuju ke pelabuhan speedboat ya yang ada di Kelurahan Mangga 2 teman-teman. Ya, dan juga teman-teman perlu tahu kami sekarang lagi naik angkut kota ya teman-teman. Ya ini teman-teman kami sudah sampai ke pelabuhannya ya teman-teman, yaitu pelabuhan speed Mangga 2. Yang ada di Ternate ya teman-teman. Ini teman-teman lebih jelas lagi supaya teman-teman lebih mengetahui ya teman-teman. Ini kami dari LSM GmbI. Ini agenda perjalanan kami ini ke salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Halteng yaitu di Weda ya teman-teman. Pasti teman-teman penasaran apa sih tujuan kami ke Weda ya teman-teman, tapi di penghujung video ini teman-teman pasti tahu dan lebih mengerti lagi. Makanya teman-teman jangan lewatkan video ini, nonton sampai selesai ya teman-teman. Ya teman-teman ikuti terus ya perjalanan kami ya teman-teman. Ini kami sekarang sudah menuju pintu masuk pelabuhan ya. Dan perlu teman-teman ketahui pelabuhan speed yang ada di Mangga 2 ini penghubung antara Ternate Sovivi ya teman-teman. Ini ada juga dari Ternate Moti, Ternate Makeang. Ini pelabuhannya di sini ya teman-teman. Nah, sekarang kami lagi daftar nama ya, daftar nama penumpang. Ya dan sekarang teman-teman kami sudah sah menjadi penumpang speed yang mau menuju ke Sovivi. Ya teman-teman ikuti terus perjalanan kami sampai ke pelabuhan Sovivi, ibu kota dari Provinsi Maluku Utara ya teman-teman. Ya sekarang teman-teman kami sudah berada di dalam speed. Teman-teman doain kami ya teman-teman agar perjalanan kami sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman. Ya teman-teman sekarang kami sudah sampai di Sovivi yaitu ibu kota Provinsi Maluku Utara ya teman-teman. Tapi belum selesai sampai di sini ya teman-teman, masih panjang lagi perjalanan kami ya teman-teman. Ya teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami ya teman-teman. Thank you.
Ya, inilah teman-teman ya, pemandangan atau suasana pelabuhan Speed yang ada di Sofifi ya teman-teman. Kami sudah menuju terminal Sofifi. Ya teman-teman, sebelum kami lanjut perjalanan kami ke halte yaitu Weda, kami mampir di salah satu rumah makan di dekat pelabuhan Sofifi ya, yaitu rumah makan Bayuwangi teman-teman. Kami makan dulu karena perjalanan kami ya lumayan jauh ya teman-teman. Rumah makan Bayuwangi, pasti yang punya berasal dari Bayuwangi juga ini teman-teman. Ya semoga lancar ya yang punya rumah makan Bayuwangi. Ya teman-teman, kami makan dulu. Setelah makan baru kami lanjut perjalanan kami ke Weda. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai makannya dan mobil sudah tunggu di depan ya teman-teman. Ya sekarang kami lanjut perjalanan kami ke Weda, yaitu Halmahera Tengah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, berjam-jam perjalanan akhirnya sampai juga di Weda. Ya doain kami teman-teman agar kami balik dari Weda juga dengan selamat ya teman-teman. Insya Allah. Teman-teman ikuti terus ya, agar teman-teman lebih mengerti isi dari perjalanan kami ini ya. Di penghujung video ini pasti teman-teman mengerti apa tujuan LSM GMBI Wilder Maluku Utara ke Halteng, yaitu Weda ya teman-teman. Ya ikuti, kalau mau tahu lebih lanjut jangan lewatkan video ini ya teman-teman, nonton sampai selesai. Muda desa tak kerja,
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kami diperintahkan oleh PN dan pengacara segera pertemuan dengan Bapak Ibu sehubungan dengan hari Kamis itu akan dilakukan sita lahan 540 hektar oleh pengadilan negeri Sosio. Dasar hukumnya telah dikeluarkan oleh pengadilan. Pengadilan telah mengeluarkan penetapan sita nomor 4/PDT itu tertata G/2021 PN Sosio. Ini sudah jelas, ini sudah dapat oleh bupati, dapat oleh kapolres, dapat camat, sampai kepala desa sudah dapat sebagai penetapan sita. Bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kita harus ketemu dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang proses sita jenengan. Bapak Ibu saya hormati bahwa kita melalui banyak perjalanan selama ini. Bapak Ibu sudah merasakan, Bu Lala, Pak Dewi, semua merasakan, Pak Udin. Sampai sekarang alhamdulillah di 2021 ini, dari 2019, 18 akhir dan 19, sampai 2021 ini, kita mengalami pasang surut, di mana kita sampai ke Jakarta dengan Pak Levi, uang-uang cukup banyak, sumbangsi dari Pak Ibu, berjuang di sana, kemudian di Polda, diperiksa, di Polsek diperiksa, diambil keterangan, keterangan ini, keterangan itu, pada akhirnya mungkin dengan jalan Allah, keputusan dari pengadilan. Pengadilan sangat bersih, tidak terlibat. Oleh karena itu, kemarin kita sedang mediasi, kita datang, jadi gejolak-gejolak dalam proses persidangan, dan Pak Lewi sendiri menceritakan tentang asal-usul moyang tanahnya, hakim sendiri mendengar, majelis hakim mendengar sejarah, Pak Lewi dilahirkan di daerah itu, kemudian dibesarkan, kemudian bertanam di situ, sejarahnya menjadi catatan penting bagi hakim untuk membedah kasus ini. Akhirnya dengan dasar SKT itu maka terjadilah keputusan hakim untuk tetap disita jaminan aset. Kemudian oleh pihak Polres, kemarin pihak Polres sudah dapat surat dari pengadilan, kemudian pihak Polsek. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai pemilik lahan kita harus hadir bersama-sama, libatkan semua keluarga. Tidak boleh ada unsur takut. Kenapa harus takut kalau kita benar? Pengadilan sudah membenarkan kita. Oleh karena itu kita datang, hadir. Kita juga dijamin oleh undang-undang, oleh kepolisian untuk melindungi kita. Terima kasih Mama Lala sudah di tempat. Sebelum tuh akhiri pertemuan ini, mungkin tuh berfoto bersama lu, Pak Sekjen ke Jakarta. Pemirsa, terima kasih. Terima kasih.